Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Benggoni, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Upacara Festival Tabot Bengkulu pada tahun 2022 ini sudah memasuki hari ke-9 atau tepatnya pada tanggal 9 Muharram. Pada ini kami menggerakkan puncak tabut untuk segera dilaksanakan ritual tabut dan puncak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada koordinator ritual tabut Imam Sigolo, puncak tabut saya dua kata dikulen terima dan akan segera kami naikkan. Dan pada tanggal 9 Muharram ini berlangsung gam, maksudnya keluarga tabut tidak boleh membunyikan sesuatu apapun di rumah sampai dengan tabut naik pangkai atau naik puncak. Sedangkan untuk tabut naik pangkai atau naik puncak dimulai pada pukul 14 WIB setelah sholat asar. Demikian dapat saya sampaikan. Selamat pagi.